Assalamualaikum, sobat semuanya. Selamat pagi. Jalan-jalan yuk. Kali ini kami mau jalan-jalan ke Goa Air Gendang, yaitu sebuah tempat wisata yang ada di Deli Serdang, yang jaraknya dari Medan kira-kira 1,5 jam. Setelah menempuh jalan yang sedikit berliku, akhirnya kami sampai di lokasi Gua Air Gendang. Kita beli tiket dulu ya. Tiket masuk per orang Rp13.000 dan parkir mobil Rp5.000. Sekarang kami akan menuju ke kolam Goa Air Gendang ini. Nah, itu lihat ada air terjunnya. Ini kolamnya kecil, namun di sekitarnya ada gua. Guanya alami loh, bukan gua buatan. Nih, lihat si ayah. Enak gadis tuh, lagi berfoto dengan latar belakang gua. Pengen masuk tapi takut, gelap, goanya gelap. Halo. Tapi nggak serem loh, nggak ada tuh kok jalan. Buntu. Ini cuma satu aja kom, katanya ada yang lebih. Putih deh itu, takut aku. Mau jaringan lah, Bu. Ini anak sulungku bersama ayahnya. Pengen lihat gua dari dekat. Si adiknya takut. Gak berani si adik. Gaya gitu, Bu. Ekspresi gitu, Bu. Gak ibu lihat. Tan. Eksposi si Mira. Gak apa. Berusotan. Oke, okay. Stop. Stop sampai situ. Turun lagi dia. Lagi jalan. Dah. Tadi video. Tunggu belum? Udah lama nggak jalan ini, rasanya kayak capek gitu. Penisa, sedengkul. Ada banyak kolam tempat pemandian yang ada di lokasi ini. Tapi kok sepi ya? Apa kami kepagian datangnya? Thank you.
Pengen mandi tapi gak bawa baju ganti. Soalnya dari rumah tujuannya tadi gak kesini. Cuma mau sarapan aja ke Titik Kuning. Siap sarapan kok malah anak-anak minta jalan. Ya akhirnya sampai di kolam pagi-pagi begini. Kolamnya aja masih baru diisi. Nah lihat, mau ngerasain. Wih, hangat. Panas airnya. Waduh, basah celananya. Tapi gak apa-apalah, gak bisa mandi. Mana, yang penting main air aja udah cukup juga. Mana, lah Bu? Panas apa enggak, Bu? Airnya panas. Basah lagi, Pak. Mau belerang. Airnya panas. Tapi kok gak bau belerang ya? Gak ada baunya. Sini lah weh. Selain ini pun. Tek pam ini. Menarun, terus. Jo, maksudnya keras. Kami menuju ke kolam berikutnya ya. Setelah menuruni beberapa anak tangga, akhirnya kami sampai di kolam yang benar-benar kolam ini dengan situasi yang sungguh sangat eksotis. Sedikit seram, tapi nggak menakutkan. Karena di sekitar kolam ini, ya dinding-dinding kolamnya itu terdiri dari gua. Nah ini kami sudah sampai di kolam. Sayang sekali gak bawa baju ganti. Loh, ternyata orang-orang lebih banyak di sini. Pantas kolam yang besar tadi tidak ada orangnya. Rupanya orang-orang pada di kolam yang benar-benar dengan nuansa guanya. Nih, sayang sekali nggak bawa baju ganti. Nih, melihat orang-orang sedang berenang. Enak, badan dikusuk dengan air terjunnya. Wush, mantap. Sungguh sangat menawan. Bye.
Udah siap videonya? Oh, dan foto view-nya. Kameramu bagus. Kamera kamu. Udah. Duduk kakak. Ya. Ininya mau nggak keluar? Kenapa saling santai? Kenapa ini? Ini kakak suamiku kecapean naik tangga. Bu, ini popesnya di blender atau di kaca doang? Di blender, maulah. Pokoknya sekilo, Bu. Hah? Kalau salaknya? Salak, salak mana ini, Bu? Salak pondok. Vanilla, Bu, lah. Ini pokoknya pokok apa? Mentega, ya? Oh, ya. Pokok mentega. Warnanya kuning atau oh belum masak mau tak pikir aku ini ah dia kayak mana tadi dia udah masak bu, ya, bu biji, oh buji dicang gitu ya bu ya mana sih oh coba ini, yang ini. Yang mana oh ini nggak ada pegangan pula buat ini lah pegangan kop dulu dek iya ini ada yang ngerekam Mira jangan turun kenapa lagi ada kolam terbang tuh kok tadi itu kolam sana ujung oh iya gelap iya sana pun cantik tuh foto aja deh yang sana deh apa itu yang di tangan Umi? Acua. 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 Acua.
sudah di jalan pulang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.